sama ini juga bro, cara penggunaan radar. Mungkin ya kau semua kau sudah tahu toh, cuman saya ingatkan juga lagi karena lama kau lagi bernaik kapal. Kalau misalnya kau mau cari CPA nya satu kapal, ini kan gampang, tinggal kau pencet muncul kan, gampang. Tapi kalau misalnya dia begini, ini target ini kan tidak punya IS, berarti kau harus tunggu ya agak ada beberapa menit, agak lama lah, lumayan. Ada caranya supaya cepat. Caranya itu aktifkan dulu ABL begini, kita arahkan ke sini, kita putar, kita ini set, ini pencetlah ABL offset untuk menggerakkan. Sejajarkan ini ABL-nya dengan ini, usahakan ABL sejajar dengan tracknya dia, dan itu tracknya tuh track relatif, bukan true ya, track relatifnya dia sejajarkan dengan kita punya ABL. Baru aktifkan VRM-nya. Nah, set me. Sampainya bersinggungan ini kita punya VRM dengan garis yang ABL offset kita buat tadi. Boleh lihat berapa jaraknya? 6. Berarti si peta nanti sama dia itu 6 kabel. Gitu. Itu tidak mungkin tidak direkomendasikan, tapi untuk cari cara cepatnya seperti itu.